Yak-130 adalah salah satu jet latih tempur paling berpengaruh yang pernah dikembangkan Rusia. Meski ukurannya tidak sebesar jet tempur utama, perannya dalam membentuk kemampuan pilot tempur modern sangat besar. Pesawat ini dirancang untuk memberikan pengalaman terbang yang mendekati pesawat generasi 4 dan 4,5, membuatnya menjadi fondasi penting dalam pelatihan pilot Angkatan Udara Rusia dan berbagai negara lainnya. Kini, dengan hadirnya varian terbaru bernama Yak-130M, pesawat ini tidak hanya menjadi alat pelatihan, tetapi juga masuk ke kategori jet serang ringan modern yang mulai menarik perhatian banyak negara di dunia. Yak-130 dikembangkan sebagai solusi untuk melatih pilot generasi baru dalam menghadapi pesawat tempur modern. Jet ini dirancang agar dapat mensimulasikan karakteristik terbang pesawat generasi 4 hingga 4,5. Itu berarti seorang pilot bisa berlatih manuver yang mirip ketika mereka mengoperasikan Su-30, Su-35, bahkan Su-57 tanpa harus menghabiskan biaya besar menggunakan jet tempur sebenarnya. Itulah keunggulan besar Yak-130, murah dioperasikan, tetapi sangat berdaya guna. Namun fungsi Yak-130 tidak berhenti di sekadar pelatihan. Desainnya memungkinkan pesawat ini berubah menjadi light attack aircraft, pesawat serang ringan yang bisa membawa rudal, bom pintar, roket, hingga pod penargetan canggih. Kemampuan ini membuat Yak-130 menjadi pilihan menarik bagi negara yang ingin memiliki kekuatan serang udara tanpa mengeluarkan biaya operasional besar. Dengan meningkatnya kebutuhan global akan pesawat multiperan berbiaya rendah, Rusia memutuskan untuk mengembangkan varian modern dari jet ini, Yak-130M. Versi terbaru ini hadir dengan peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu peningkatan yang paling dibicarakan adalah kemungkinan pemasangan radar AESA, teknologi radar modern yang memberikan kemampuan deteksi lebih jauh, penguncian target lebih cepat, serta kemampuan melacak beberapa target secara bersamaan. Selain radar, peningkatan juga dilakukan pada sistem avionik, kokpit digital, sistem komunikasi, hingga kemampuan integrasi senjata generasi baru. Rusia dilaporkan telah menyelesaikan prototipe kedua Yak-130M, sebuah tanda bahwa pesawat ini bergerak semakin dekat ke tahap produksi massal. Varian M ini bukan lagi sekadar jet latih, ia berada di jalur untuk menjadi jet serang ringan kompetitif yang mampu bersaing di pasar internasional. Sampai saat ini, belum ada negara yang mengumumkan kontrak resmi untuk pembelian Yak-130M. Tetapi, minatnya jelas ada. Negara yang paling sering disebut adalah Aljazair, yang sudah lama mengoperasikan Yak-130 versi lama. Hubungan pertahanan yang kuat antara Rusia dan Aljazair membuat negara ini dinilai sangat mungkin menjadi pembeli pertama. Bukan hanya Aljazair, beberapa negara Afrika dikabarkan juga tertarik, terutama negara yang membutuhkan pesawat serang ringan dengan biaya operasional rendah. Dari kawasan Asia, negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Vietnam yang telah memiliki Yak-130 standar dinilai berpotensi meningkatkan armadanya ke varian M. Walaupun semuanya masih dalam tahap minat, bukan kontrak final, data ini memberi sinyal bahwa Yak-130M memiliki pasar yang cukup menjanjikan. Alasan mengapa Yak-130M menjadi perhatian banyak negara tidak lepas dari kombinasi kemampuan dan efisiensinya. Pesawat ini membawa teknologi yang jauh lebih modern dibanding versi sebelumnya, tetapi tetap mempertahankan biaya operasional yang relatif rendah. Negara-negara dengan anggaran terbatas tetap bisa memiliki pesawat yang mampu melatih pilot
menjalankan misi tempur ringan hingga patroli udara. Selain itu, Yak-130M menawarkan fleksibilitas besar. Ia bisa digunakan untuk pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, hingga misi serang jarak dekat. Peningkatan pada radar, avionik, dan kemampuan membawa senjata modern menjadikannya pilihan ideal untuk mengisi kekosongan antara drone bersenjata dan jet tempur generasi 4,5. Inilah kombinasi yang membuat Yak-130M dianggap sangat kompetitif dan masuk akal bagi negara-negara berkembang. Menurut analisis industri pertahanan, Yak-130M berpotensi meraih pasar hingga 40 unit baru dalam ekspor global. Selain itu, lebih dari 60 pesawat Yak-130 yang sudah beroperasi di berbagai negara berpotensi di-upgrade ke standar M. Banyak negara saat ini membutuhkan pesawat ringan serbaguna, terutama karena biaya perawatan dan operasional jet tempur berat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan kemampuan modern tetapi harga kompetitif, Yak-130M berada tepat di posisi yang dibutuhkan pasar, menawarkan teknologi canggih tanpa menuntut anggaran yang besar. Dengan semua peningkatan yang dibawanya, Yak-130M berubah dari sekadar pesawat latih menjadi platform tempur ringan yang sangat menjanjikan. Meski kontrak ekspor resminya belum diumumkan, minat dari berbagai negara menunjukkan bahwa pesawat ini memiliki masa depan cerah di pasar global. Pertanyaannya kini adalah, siapakah yang akan menjadi pembeli pertamanya? Apakah Aljazair, negara Asia, atau salah satu negara Afrika yang diam-diam sedang memperkuat angkatan udaranya? Yang jelas, Yak-130M sudah siap memasuki panggung internasional. Dan begitu kontrak pertamanya diumumkan, dunia mungkin akan mulai memandang pesawat kecil ini dengan cara yang berbeda.